guys, kembali lagi di channel Bi Marwi. Kali ini guys, spesial banget. Aku bermain Berry tapi dia jadi Cina Moro bersama dengan KKI. Sebelum dimulai, jangan lupa kalian klik dulu tombol like dan juga klik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa subscribe juga KKI. Langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Tapi sebelum itu, aku punya pengumuman penting buat kalian. Aku bakalan ngadain giveaway yang hadiahnya itu 1000 Robux dan yang bakalan diundi setiap hari Jumat. Buat kalian yang mau ikutan giveaway aku, caranya mudah banget. Subscribe channel ini, like video ini, dan juga share video ini ke 2 sahabat kamu. Lalu komen nama Roblox kalian, dan kalian wajib muncul di hari Jumat ya guys ya, pas aku lagi live. Jangan lupa di subscribe, yuk ikutan giveaway-nya. Lumayan loh 1000 Robux, let's go. Oke, kamu jalannya aneh ya, Kay? Ini tuh kayak habis sunat gitu. Oh iya. Iya. Itu emang animasi atau apanya tuh? Animasi jalan atau kayak mana animasinya tuh? Animasinya kayak gini. Oh, animasi jalannya emang kayak gitu, boleh. Iya. Ini lagi kayak habis sunat. Astaga. Kita saling shock, guys. Pertama kali ketemu. Agak aneh ya. Udah aneh sekali nih. Kamu udah paham banget gak sih kita di map-map kayak gini? Iya, coba deh. Kamu berapa kali masuk ke penjara ya Bapak Berry? Walah, itu udah 10 kali lebih. Kayaknya hampir 20, sumpah. Soalnya keluar masuk, keluar masuk. Kayaknya kita ini deh emang penjahat gak sih kalau sering banget masuk penjara Pak Berry ini? Iya. Emang kamu ngapain kok bisa sampai diculik berapa kali gitu sama Bapak Berry? Kalau aku sih dari sekolah kadang ini diculik gitu. Pulang sekolah ditawarin es krim, ditawarin makanan, ngikut-ngikut aja ya. Kan enak ya es krim ya. Tapi emang iya sih, Bapak Berry tuh sekarang banyak banget triknya. Lihat deh, dia cosplay jadi Cinnamon Roll. Iya, biar bisa nulik kita. Betul, biar kita tuh ngikut gak sih? Siapa sih yang gak mau ikut sama Cina Moral yang ngejar lagi dia. Ngejar lagi. Bener lagi. Aduh. Bener lagi. Tunggu lah. Masih ngobrol ini, Pak. Aduh, mati sih aku, sumpah. Cil ya. Ayolah. 1, 2, 3. Pencet tombol dulu nih. Iya nih, kita pencet tombol. Coba ya. Bapak Berry. Ih. Ya, mati kah kamu? Iya. Wah, kayaknya aku juga mati sih. Sumpah. Cinnamon Roll-nya galak banget. Iya, sekali ini langsung dibunuh. Parah banget. Iya. Jalannya lebih cepet lagi. Iya, padahal dia bocil kan. Kayaknya aku tahu deh kenapa. Karena kamu lebih sunat, Kay. Iya juga ya. Gara-gara jalanku begini. Jadi dia enak gitu buat nangkep kamu. Kamu juga sih abis sunat kegoda sama yang lucu-lucu kayak gini. Lucu sih dia kalau dilihat ya, jadi Cinnamon Roll. Tapi jahat. Masih gak mau ya. Wujud aslinya seram. Iya sih. Dia kan lagi cosplay ya. Kalau cosplay aku mau, tapi kalau yang asli aku juga gak mau sih. Serem banget soalnya. Kalau dia mandi gimana? Kan kostumnya dicopot. Oh iya ya. Iya ya. Gak mau. Awas lo, nanti dia pengen diikutin lo kamu. Jangan dong, takut banget. Bahaya. Lagi perutnya segede gitu ya. Serem banget ya. Dia makan apa ya? Ini kita kenapa jadi gibain Bapak Berry ya? Iya ya. Tapi kan dia kupingnya nih. Dia penculik, dia kan suka nyulik kita. Enggak sih. Patah ya? Ayo. Bentar lagi patah. Nanti aku terjebak di sini. Halangin ah. Ini. Kita ini enggak sih? Oh iya, kita nabrak. Kadang bisa enggak nabrak tahu. Iya. Ini apa ini? Ini anaknya. Ini anaknya enggak sih? Kalian jangan, kalau lihat ada yang lucu-lucu jangan ngikut. Nanti diculik kalian di tempat yang kayak gini nih. Get dog, get dog. Boleh. Mirip pergi lama-lama. Ya kan, sama-sama lucu kan. Sama-sama bulat sebenarnya kepalanya. Bentar, ini tuh topeng. Oh itu topeng. Iya mah? Serius? Iya. Oh iya. Cantik loh muka legend ini. Mau lihat gak? Mau lihat gak? Boleh. Bentar aku meninggoy dulu. Boleh. Apakah si cantik itu? Lihat tapi, nih guys. Tuh, aslinya cantik juga. Iya lagi. Iya, aslinya lucu banget tau. Aslinya cantik dia nih. Kalau yang cantik udah banyak.
Betul, betul, betul. Eh, betul lagi. Aku kemarin juga sempat mikir sih, ini Kiki kenapa mukanya kayak gitu, gitu. Oh, oh kamu riset dulu nih. Iya, karena aku lihat dulu kan. Mukanya ini apa namanya, legend gitu kan, kamu menyebutinya. Makanya Bapak Beri mau culik terus kan. Betul. Mau dijadiin budak konten. Budak uang sih ini. Tapi kayaknya kembali gak sih, kayak kita yang jadiin dia. Iya, tiap hari kita masuk loh. Oh, iya, Bapak Beri udah pengen muntah-muntah ya, muka kita. Keluar masuk penjara mulu kita. Parah ya, banget. Ada temennya nih. Iya nih, ini kentuk. Ini ganti baju doang sih dia. Iya. Aduh, kenapa gak cosplay lagi kau? Iya loh, tapi di sini rada susah loh kadang. Nih nih, aku berhasil nih. Ya kak? Aku berhasil nih. Nih. Ah iya lagi, yeah, aku juga berhasil. Dia kejepit soalnya, dikejepit gak sih? Karena dia perutnya gede. Iya, aku bicara perut kejepit. Kita bisa nabrak tahu, bahaya. Oh, kok miring ini? Iya. Awas sih, bisa jatuh. Oh, bahaya ini. Iya, bahaya banget. Kalau ramen emang gitu, miring, bisa jatuh, bahaya. Tapi kalau sendiri dia cepet. Berarti ngaku ya, jadi berat nih badan ya. Iya. Minum dulu, kita balapan gak sih guys, ini? Yuk guys, balapan ya. Ayo kita balapan yuk. Dari mana nih? Dari sini apa, ya? Dari mana? Apa dari ujung? Biar ini. Dari ujung mana sana? Iya, biar-biar adik mau gajah gak keinjek ya? Siap. Oke. Okay. 1, 2, 3. Ya aku duluan, Kay. Enggak, aku duluan. Ya kan di watak aku duluan tahu, sumpah. Wah, kita beda watak sih. Wah. Iya kah? Ya aku dibalap lagi. Aku dapat robux nih. Waduh, apakah betul? dari siapa tuh, Kay? Dari kamu. Iya. Ini butuh kursi enggak ya? Tangga enggak sih? Kursi enggak akan nyampe. Iya, betul. Kita kan bocil-bocil gemoy. Tapi berinya juga bocil tadi. Yang iya, itu Cina Moral. Iya. Itu lucu banget kalau beri stay kayak gitu. Iya, lucu. Mending sih. Berubah lagi dia. Iya ya. Itu kalau enggak ngejar juga aku deketin tahu. Wah, ngejar masalahnya. Wah. Kalau cuma ngejar dulu gak masalah, ngejarnya sambil gigit. Kamu bisa naik ya, Kay? Aku belum bisa. Ayo jatuh dia. Oh bisa kak? Aku belum bisa, belum bisa. Apakah aku main di sini nih? Aku halangin ya. Halangin lagi. Boleh. Aduh. Nah, dia bilang boleh lagi, dihalangin boleh lagi. Yeah, lihat dulu dong, bisa gak kalang? Yeah, orang lewat. Aku biasanya itu namanya menyusahkan diri. Iya lagi. Ngapain? Iya suka ngumpet kayak siapa ya berhasil nemuin aku nanti aku kasih robak. Oh ngumpetnya di situ. Iya. Ini sampai kelihatan. Iya. Biasanya aku pakai baju enggak bersayap kalau di situ, kalau pakai sayap kelihatan. Kan aku ini ya kayak aku kan vampir. Oh, aku kira kamu kelelawar. Eh, kelelawar kan dari vampir kan dari kelelawar. Oh iya juga ya. Iya, makanya aku pakai sayap. Kalau jadi manusia aku ada sayapnya. Tapi karena sayapnya aku suka putusin. Kalau mau sekolah gitu. Oh. Nyamar gitu. Betul. BTW di sini kamu tahu teknik enggak? Di sini aku selalu pakai teknik tahu saking kesalnya main ini. Gimana? Abis di sini kita langsung turun ke bawah. Nah. Astaga. Nah, abis itu kita ke ujung situ. Kamu pasti langsung dari atas langsung ke bawah ya? Iya, aku langsung turun biasanya. Lama. Nah, ini langsung mati. Huh? Okay. Hah? Bundir, nanti kamu ke atas tahu. Oh ya? Iya. Oh, nah, kan cepet kan langsung kita naik ke sini. Oh, astaga. aku saking sejuta kalinya main ini sampai punya trik-trik biar mainnya cepet. Kayaknya si Marvi udah capek, guys. Udah capek dia kayaknya. Capek mainnya kayak gini mulu ke tempat ini ya, ke tempat. Tapi emang di penjara Bapak Beri ini aku paling kesel yang rintangan di sini sih. Bosen aku. Yeah. Kipas angin, lari-lari.
terus harus nutup-nutupin. Ini biasanya aku nggak bisa, nggak bisa geser kanan kiri loh. Eh di sini bisa anjir. Iya di sini bisa. Iya di sini nggak bisa tahu. Kamu lucu banget sih larinya. Tuh kan lucu juga kan kalau dilihat-lihat kan. Iya lucu. Maksudnya bukan, maksudnya bukan keimut sih Kay. Apa dong? Geli. Wah, nanti ini si Marbi malam-malam didatengin sih sama Pak Legend. Lihat aja tiba-tiba ada di kolongnya di sini. Waduh, serem banget nanti tiba-tiba ada si muka Legend. Dari tadi di roasting mulu muka Legend nih, ngamuk nih abis ini. Betul. Nah, di sini nih. Wah. Jadi siap dia. Cinnamon. Iya, tapi cinnamon lagi. Ih, lucunya. Halo, Bang. Dia lempar apa sih kok bisa kayak gitu sih? Makanya orang dia bawanya panci kok dia bisa melempar. Iya, orang bawa panci yang dilempar kayak ini, makanan-makanan gitu. Iya, makanya kita tembakin si Marbi nih. Jangan dong. Bantuin Bapak Berry. Oh, iya boleh-boleh. Oh, kamu mau bantuin Bapak Berry? Aku kira kamu mau bantuin aku. Kayak wah, parah sih aku kira mau bantuin. Wah, udah meledak sih dia. Tapi kok kamu kebal sih? Iya, kan aku kan punya kekuatannya, kan aku vampir. Oh iya ya, kamu vampir ya. Astaga. Kamu sih nggak punya kekuatan. Kamu nggak tahu apa tuh kekuatanmu? Apa ya? Bingung sama kekuatan sendiri nggak tuh? Aduh, gelundung gue. Eh, aku juga. Nggak bisa. Eh, Kay, nggak bisa gelundung. Kamu gelundung gak? Nah, bisa. Oh iya, sekarang bisa. Aku bisa. Astaga. Nah, iya di sini suka nggak bisa gelundung tahu? Ya kalau nggak bisa gelundung tuh kita nggak bisa kesini. Maksudnya orangnya kelihatan tahu, orang kamu di atasku, orangnya kelihatan. Kamu abis sunat juga aneh sih, pakai anak begituan. Abis sunat makanya erok. Oke, celana, Kay. Ya kalau pakai celana kan nggak bisa, oh, iya, sakit nggak ya? Sih? Biasanya kan pakai sarung nggak sih? Bener sih, nggak salah sih. Ini pembahasan macam apa ini? Kamu nggak salah, kamu nggak salah. Aku ya salah. Wah, ada masih. Oh, ini dia ada. Oh, berarti dari tadi yang jelek kamu, Kay. Iya, astaga. Akhirnya. Aduh. Sampai juga. Pengen cepet keluar kayak gini sini. Gantian aku kan lucu juga ya. Kamu udah nyampe terus gantian aku ngeri kan. Iya makanya. Udah gak usah main Bapak Berry lagi. Ngapain? Pengennya gak main tapi gimana ya. Yang paling banyak Bapak Berry. Tapi Bapak lucu Berry sih Bapak Berry lihat deh. Ih lucu udah banget. Jadi kayak gini. Meledak guys. Ya, hilang iya. Eh, ngapain kita kasih tuh kita di penjara ya sama dia ya? Oh iya ya. Tapi kan lucu dia loh. Iya lucu sih. Tapi jahat. Lucu tapi jahat. Bingung juga aku. Kayak mana nih? Aduh. Nah, sudah sampai. Ngubur kalau kita balik ke sana jauh banget. Aku pernah nyobain. Jauh banget. Gak nyampe-nyampe. Betul. Kamu ngapain nyobain kayak gitu? Kan ada waktu itu Barry yang naik mobil. Kukira kan kayak naik mobil nih bisa nih balik ke sana. Gak nyampe-nyampe. Bener-bener ternyata sejauh kabut. Iya. Udah bener-bener udah disuruh keluar dari sini gitu ya kan. Kata Bapak Barry, balik lagi ngapain? Balik lagi. Akhirnya itu kayaknya dikutuk sama Bapak Barry tuh. Gak boleh masuk lagi. Iya kayak. Gak nyampe-nyampe jadinya ya Allah. Ah, naik udah naik pesawat belum? Sudah. Aku sudah sampai. Ya. Aku sudah sampai akhirnya. Yeay guys, akhirnya aku sudah berhasil keluar dari penjara ini bersama dengan KKI guys. Aduh, tadi hampir aja si KKI ini gak berhasil keluar guys. Untung aja sekarang dia berhasil ya guys ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kita udah nonton, see you next video. Bye bye.